Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, banyak langkah dilakukan Polres Purbalingga dalam mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan bagian Sumda Polres Purbalingga, yakni melakukan patroli rohani ke sekolah. Ratusan siswa-siswi dan wali murid MI Ma'arif Kajongan, Bojongsari, Purbalingga ini antusias saat salah seorang petugas bagian Sumda melakukan siraman rohani dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan anggota bagian Sumda Polres Purbalingga memberikan siraman rohani atau keagamaan dan psikologi ini dilakukan saat sekolah tersebut menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kegiatan patroli rohani merupakan terobosan kreatif Polres Purbalingga dalam menjalin kemitraan dengan sekolah yang ada di seluruh wilayah Purbalingga. Muncul kesan bahwa polisi itu kaku, kemudian menakutkan dan lain sebagainya, tetapi kenyataannya Pak Polisi ini melalui dai kamtimas kita, dan satu kita ikutkan juga ada polwan, kemudian ada bintara konseling. Bintara konseling ini tugasnya untuk memberikan motivasi. Dalam kegiatan patroli rohani yang melibatkan dai kamtimas dan konselor psikologi Polres Purbalingga, diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi dan jalinan kemitraan antara Polri dengan sekolah yang ada di Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.